truk dam bermuatan pasir AB8501MD yang dikemudikan Supri warga Sabtosari Gunung Kidul terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter di Pedukuhan Plemantung, Selopamioro, Imogiri. Sebelum kejadian, laju truk sempat oleng dan kemudian menabrak rumah Mursilah yang berada di tepi tikungan jalan. Mursilah mengalami luka-luka saat mencoba menghindari truk yang akan menabraknya. Sementara sopir yang selamat kemudian melarikan diri karena takut dihakimi massa. Relawan Safe Rescue bersama dengan PMI Bantul berupaya melakukan evakuasi terhadap truk naas tersebut. Proses evakuasi berjalan cukup lama karena lokasi medan yang curam dengan tebing vertikal. Dengan bantuan warga sekitar pukul 2 dini hari, truk berhasil diangkat dari dasar jurang, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk digunakan sebagai barang bukti. Anang Zainuddin, Jogja TV.